Shalom semuanya. Pada tanggal 4 September 2023, kita merayakan hari ulang tahun GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto yang ke-35. Haleluya! Sekitar 38 tahun yang lalu, seorang hamba Tuhan dari Belanda, yaitu Pendeta Schenk, dan misionaris Indonesia, Pendeta Damaris, bernubuat bahwa saya akan dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya untuk merestorasi Pondok Daud. Sekarang gereja yang saya pimpin, DNA-nya adalah restorasi Pondok Daud. Kisah para Rasul 15 ayat 16 dan 17 berkata, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Di sini Tuhan berkata bahwa Dia akan kembali dan akan merestorasi Pondok Daud supaya terjadi kebangunan rohani dan penuaian jiwa besar-besaran. Apa yang dimaksudkan dengan Pondok Daud? Pondok Daud adalah pondok dari tenda yang dibuat oleh Daud. Di dalamnya ada tabut Allah. Dan ada orang yang memuji dan menyembah Tuhan. Jumlah pemuji 288 orang. Setiap kelompok terdiri dari 12 orang. Kalau 288 dibagi 12, itu hasilnya 24. Ini dapat diartikan setiap jam terjadi pergantian kelompok 12 orang tadi. Ini dilakukan siang dan malam. Berdasarkan ini, maka definisi Pondok Daud adalah doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Pada periode 25 tahun yang kedua, definisi ini disempurnakan menjadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Di dalam pelayanan saya, sejak gereja ditanam di tahun 1988, saya melihat dan mengalami berkat melalui doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam. Terjadi kebangunan rohani dan penuaian jiwa yang sangat besar sekali. Ini tidak terjadi di Indonesia saja, tetapi juga sampai ke bangsa-bangsa. Pada mulanya, yang direstorasi adalah pujian dan penyembahan. Banyak orang-orang yang dijamah oleh Tuhan. Mereka menangis, terjadi pemulihan, kesembuhan, pertobatan. Ketika Tuhan menambahkan dengan doa, Tuhan berbicara melalui Yesaya 56 ayat 7. Rumahku akan disebut dengan rumah doa bagi segala bangsa. Dan di ayat yang ke-8, Tuhan akan menambahkan lagi orang-orang yang dihimpunnya. Tuhan memberikan pengertian kepada saya pada waktu itu. Kalau kita berdoa lebih banyak lagi, maka revival penuaian jiwa akan terjadi lebih besar lagi. Setelah melakukan ini, yaitu doa, pujian, dan penyembahan, maka kami menanam gereja lebih banyak lagi. Kami mempunyai pengalaman bahwa dalam waktu 1,5 tahun, ada 200 gereja baru yang ditanam. Jadi sekarang yang sudah direstorasi adalah doa, pujian, dan penyembahan. Waktu Tuhan menambahkan lagi, merestorasi tentang unity, saya mempunyai pengalaman yang unik. Pada suatu hari Tuhan berkata kepada saya bahwa saya selama ini sombong dan arogan. Saya menangis dan berkata, ampuni saya Tuhan, ampuni saya, apa yang harus saya perbuat? Tuhan menyuruh saya untuk melakukan dua hal. Yang pertama, menurunkan nama gereja yang menjadi kebanggaan saya waktu itu. Yang kedua, minta maaf kepada gereja-gereja lain dan hamba-hamba Tuhan dari gereja lain.
Waktu itu saya sudah dipercayakan Tuhan menggembalakan sekitar 500 gereja. Mungkin selama ini saya begitu bangga, sombong, dan banyak menyakiti gereja-gereja lain. Perintah Tuhan saya lakukan dengan segenap hati. Apa yang terjadi setelah itu? Roh rekonsiliasi turun di antara gereja-gereja Tuhan. Kami saling mengampuni dan terjadi unity di antara gereja-gereja. Tiba-tiba setelah itu, roh doa turun melanda Indonesia. Di tengah-tengah itu, tiba-tiba Tuhan berbicara bahwa Indonesia akan mengalami transformasi. Kami bersuka cita. Tiba-tiba di tengah-tengah kita berdoa, goncangan-goncangan terjadi. Tsunami melanda Aceh. Lebih dari 200 ribu orang meninggal. Gempa bumi terjadi melanda Indonesia. Orang miskin bertambah banyak. Kami berteriak, Tuhan, katanya akan terjadi transformasi. Mengapa terjadi seperti ini? Tuhan tidak menjawab. Tetapi yang jelas, terjadi banyak pertobatan. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan Healing Movement Crusade, atau yang disingkat dengan HMC. HMC ini dimulai tahun 2006 dan berakhir tahun 2019. Selama 13 tahun, saya mengadakan HMC sebanyak 318 kali. Kebanyakan di lapangan terbuka. HMC yang dilakukan ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Chuck Pierce yang bernubuat untuk saya pada waktu itu. Yaitu caranya lain. Caranya berbeda. Jadi setiap kali HMC, kami banyak berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity. Saya diperkenankan oleh Tuhan untuk melihat dan mengalami apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Melalui HMC, banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Revival dan penuaian jiwa terjadi besar-besaran. Haleluya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan mujizat di dalam hidupku. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan mujizat di dalam hidupku. Haleluya. Setelah Tuhan merestorasi Pondok Daud, yaitu doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam, banyak menara-menara doa yang didirikan. Ternyata, restorasi Pondok Daud adalah untuk mempersiapkan Pentakosta yang ketiga. Awal tahun 2009, Tuhan berbicara sesuatu yang sangat serius kepada saya. Aku datang segera. Saya bertanya, Tuhan, apa yang akan Tuhan kerjakan dan apa yang harus kami lakukan? Pertengahan tahun 2009, Tuhan baru menjawab, Aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Akan terjadi seperti Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Akan ada tiga tanda waktu Roh Kudus dicurahkan. Tanda pertama, anak-anak, pemuda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Haleluya. Tanda kedua, mujizat akan terjadi luar biasa. Dan tanda yang ketiga,
goncangan-goncangan juga akan terjadi luar biasa. Melalui tiga tanda ini, maka ayat 32 akan digenapi. Yaitu, akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Akan terjadi revival dan penuaian jiwa besar-besaran. Sejak tahun 2009, setelah Tuhan berbicara tentang goncangan, dalam khotbah saya selama hampir 10 tahun, mungkin 90%-nya saya selalu mengingatkan tentang goncangan ini. Siapa mengira bahwa goncangan ini adalah pandemi COVID-19? Tahun 2009 juga merupakan 100 tahun nubuatan dari William Seymour, yaitu pada tahun 1909, yang mengatakan bahwa 100 tahun ke depan akan ada pencurahan Roh Kudus yang melebihi dari Azusa Street dan akan terjadi di banyak tempat. Gerakan ini bahkan tidak akan berhenti sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di tahun 2009 itu juga, saya bertemu dengan Billy Wilson yang mengajak saya menjadi pembicara pada Empower 21 di Oral Roberts University, Tulsa, tahun 2010. Saya bertanya, apa itu Empower 21? Pengertian yang saya tangkap pada waktu itu adalah tentang next gen. Dan apa yang akan Roh Kudus kerjakan 100 tahun ke depan. Pada tahun 2006 ada peringatan Azusa Street Revival yang ke-100 tahun. Di sini berbicara tentang apa yang Roh Kudus sudah kerjakan selama 100 tahun. Saudara, ini pas dengan apa yang saya dapatkan dari Tuhan tentang pencurahan Roh Kudus. Sehingga saya ikut dalam kegerakan ini. Yaitu Empower 21 sampai hari ini. Selesai Empower 21 di Tulsa tahun 2010. Billy Wilson datang kepada saya dan berkata, Tuhan berbicara bahwa konferensi Empower 21 yang kedua di luar Amerika itu di Indonesia. Saya langsung menjawab, oke. Okay. Empower 21 di Indonesia diadakan di SICC pada tahun 2011. Tahun 2013, konferensi Empower 21 diadakan lagi di SICC Indonesia. Pada saat itu, Tuhan berbicara bahwa Roh Kudus yang akan dicurahkan itu adalah Pentakosta yang ketiga. Pentakosta pertama terjadi di Kamar Loteng, Yerusalem, 2000 tahun yang lalu. Pentakosta kedua terjadi di Azusa Street pada tahun 1906. Istilah Pentakosta kedua ini bukan saya yang mendapatkan, tetapi oleh yang pertama, Frank Bartleman, yang menyebutkan bahwa Azusa Street Revival merupakan Pentakosta kedua yang adalah duplikasi Pentakosta pertama yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Frank ini menghadiri pertemuan doa di Azusa pada tahun 1906 sampai 1908. Istilah Pentakosta kedua ini juga dituliskan oleh Journal of Pentecostal Theological Supplement Series. Di situ disebutkan, Jalan Azusa digambarkan sebagai lokasi paling berpengaruh untuk Pentakosta kedua atau hujan akhir, pencurahan baptisan Roh Kudus. Yang ketiga, Australian Record, volume 39 nomor 19, tertanggal 13 Mei 1935, memuat sebuah artikel yang judulnya, The Second Pentecost Will Be Even Greater Than the First. Dan yang keempat, David Wesley Mailand pada tahun 1910 menyatakan dalam buku The Lateran Covenant bahwa Pentakosta yang pertama memulai gereja, tubuh Kristus, dan Pentakosta yang kedua menyatukan dan menyempurnakan gereja untuk kedatangan Tuhan. Tahun 2015 di Empower 21 di Yerusalem, saya juga berbicara tentang Pentakosta ketiga ini. Tahun 2018, kembali konferensi Empower 21 diadakan di SICC Indonesia. Dihadiri sekitar 50 bangsa. Kita yang hadir sepakat bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi waktu itu tidak sama dengan yang sudah-sudah.
dan kita sepakat bahwa pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga sedang terjadi. Haleluya! Sini Jacob bernubuat untuk saya bahwa saya adalah messenger of the third Pentecost. Kalau dulu pada waktu Pentakosta kedua, gerakan dari barat ke timur, tetapi Pentakosta ketiga ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pengertian yang Tuhan berikan tentang barat itu adalah Amerika Serikat. Jadi Pentakosta ketiga ini akan bergerak ke Amerika dan dari Amerika akan menyebar ke seluruh dunia dan akhirnya kembali ke Yerusalem. Di Oral Roberts University, dalam lobi asrama Niko Nyoto Radio Hall, di situ dituliskan tentang sejarah Pentakosta ketiga. Di Pentecostal Theological Seminary, PTS, Church of God, ada Third Pentecost Channel di Spirit Network. Pada tanggal 14 dan 15 April 2023 yang lalu, diresmikan atau didedikasikan Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower. Letaknya di pusat kota Los Angeles, California. Lokasinya sekitar 120 kaki, yaitu 36,5 meter dari Azusa Street Revival 1906. Menara doa Azusa ini sebagai tempat untuk berdoa bagi kebangunan rohani global Pentakosta ketiga dan juga tempat pelatihan dan pelayanan. Di sini akan ada doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, dipujian dan hormat selamanya. Ada lima definisi Pentakosta ketiga. Definisi Pentakosta ketiga ini bukan semuanya saya yang mendapatkannya, tetapi sebagian berasal dari nubuatan hamba-hamba Tuhan lain. Saya menyusun dan menyimpulkan pasal-pasal nubuatan yang didapatkan oleh hamba-hamba Tuhan lainnya. Bagian saya adalah Tuhan berbicara bahwa pada hari-hari ini, sebelum Tuhan Yesus datang kembali, Tuhan akan mencurahkan rohnya dan namanya adalah Pentakosta yang ketiga. Lima definisi Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. Melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Dua definisi ini adalah nubuatan William Seymour tahun 1909. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Ini penglihatan Russell Evans dari Planet Shaker Church Melbourne tahun 2017. Dan yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Ini nubuatan dari Cindy Jacobs pada konferensi Empower 21 di SICC tahun 2018. Dan kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ini adalah pernyataan dari Tim Hill sebagai Ketua Umum Church of God. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, api, api.
api, 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 api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala. Api, 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 api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Sejak tahun 2013, Empower 21 mempunyai visi bahwa setiap orang akan mengalami perjumpaan secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus pada Pentakosta 2033. Rick Warren memberikan pengertian bahwa tahun 2033 adalah goal untuk penyelesaian amanat agung. Demikian juga dengan Nicky Gamble. Pada tanggal 21 sampai dengan 24 Juni 2023, ada acara Empower 21 di Amsterdam yang temanya adalah Everyone. Konferensi ini berbicara tentang tahun 2033. Acara ini diikuti sekitar 6.000 orang yang berasal dari 130 negara dan juga diikuti secara online oleh 22 negara. Saya berbicara dua kali. Yang pertama di workshop dan yang kedua di acara penutupan di Olympic Stadium. Tema yang diberikan kepada saya adalah Pentakosta yang ketiga. Saya mengajak kita semua untuk memperhatikan dekade ini sampai dengan tahun 2033. Tahun 2033 adalah peringatan penginjilan atau amanat agung yang ke-2000 tahun. Peringatan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang ke-2000 tahun. Dan juga peringatan pencurahan Roh Kudus yang berarti ini peringatan ulang tahun gereja yang ke-2000 tahun. Saya tidak mengatakan bahwa tahun 2033 Tuhan Yesus pasti datang. Sebab ini tidak alkitabiah. Tetapi yang saya katakan bahwa tahun 2033 Tuhan Yesus bisa datang. Ini alkitabiah. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14 dikatakan, kalau amanat agung selesai, baru setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Misalnya di tahun 2033 amanat agung itu selesai, baru setelah itu tiba kesudahannya. Tuhan Yesus datang, bisa satu hari, bisa satu minggu, bisa satu bulan, bisa satu tahun. Tetapi yang jelas, Tuhan Yesus segera datang. Saya mau berdoa buat saudara. Biarlah kita semua dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin, angkat tangan saudara. Katakan bersama saya, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Curahkanlah kuasamu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasamu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini.
Karabakana mata karabara. Uriana lama 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 lama. Curahkan pengurapan-Mu buat kami semua Tuhan. Curahkan pengurapan-Mu ya Tuhan. Terima pengurapan Tuhan. Terima, 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 terima pengurapan Tuhan. Terima, terima, terima. Oh lama 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 lama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau sembuhkan kami. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing berdoa. Introspeksi. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, minta ampun. Langsung minta ampun kepada Tuhan. Langsung minta ampun. Ya Tuhan, ampuni. Ampuni kami Tuhan. Ampuni, ampuni kami. Ampuni, ampuni kami. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ampuni, ampuni. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Abah, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan kita di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Aba, terima kasih. Orang marah-marah, marah-marah. Angkat tangan saudara. Bapa, Kau sudah menyembuhkan yang sakit. Kau membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Kau menguatkan yang lemah. Kau memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan putus pengharapan. Terima kesembuhan. Terima, 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 terima pemulihan. Terima, 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 terima. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Believe we've come this far.